Kamu tahu nggak sih kalau ada 2,2 juta buku yang dipublish di seluruh dunia setiap tahunnya? Yup, ternyata banyak banget ya jumlah buku yang dipublish setiap tahunnya. Dan mungkin setengah dari mereka adalah buku-buku dari indie publishers. Nah, apa itu indie publishers? Buat kamu yang belum tahu, indie publisher adalah publisher kecil yang mereka tuh nggak distribusiin buku mereka ke toko-toko buku besar. Kayak ya kalau di Indonesia, Gramedia, Periplus, Books and Beyond, dan lain sebagainya. Jadi indie publisher ini skalanya lebih kecil, tapi tetap buku-buku yang mereka terbitkan juga terjaga dong kualitasnya. Nah, hari ini aku mau bahas satu buku yang diterbitkan secara indie tapi bagus sama temenku, yaitu Ci Irene Everin. Bisa nebak dong bukunya apa? Buat yang udah ngikutin Instagramnya Ci Irene pasti tahu banget nih. Yuk langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Jumat dan hari Minggu. Oke, thank you for subscribing Bookworms, and let's go! Jadi, Ci Irene ini menulis serial Nisha. Aku udah pernah review 2 buku sebelumnya, yaitu Nisha dan Sacred Rituals di video yang lain. Dan aku akan kasih link videonya di bawah. Jadi kalau kamu belum nonton yang itu dan penasaran, check it out down there. Nah, kali ini aku mau review buku ketiganya, karena Nisha ini trilogy. Jadi ini adalah the final book, tapi tenang aja aku gak akan spoiler. Jadi buat kamu yang belum baca serial Nisha pun, aku gak akan spoiler. Buku ketiganya ini diberi judul Elements, karena ada sesuatu yang berkaitan sama judulnya di dalam novelnya. Elements ini akan dipublish di tanggal 31 Januari. Udah deket banget kan? Aku akan kasih linknya di bawah sana kalau memang udah ada ya link pembeliannya. Nah, Nisha series ini bentuknya e-book, jadi buat kamu yang pingin baca, kamu nggak usah nunggu lama, tinggal beli e-booknya aja dan bisa langsung baca. Dan formatnya tuh EPUB, jadi nyaman banget dibacanya. Aku suka banget sama e-book yang bentuknya EPUB, karena memang kita bisa gede-gedein fontnya, kita bisa ubah backgroundnya, dan lain sebagainya. Nah, langsung aja ke ceritanya. Elements ini bercerita tentang apa sih? Jadi mungkin aku harus cerita sedikit jauh dulu dari serial Nisha. Nisha ini adalah seorang princess, tapi dia ini princess yang berbeda dengan yang kamu lihat di serial Disney. Jadi kalau lihat di cover pertamanya, itu Nisha. Dan aku suka banget Nisha ini merepresentasikan perempuan-perempuan yang gak seperti stereotipe pada umumnya gitu. Dan Nisha ini digambarkan punya kepribadian yang kuat. Kayak dia ini berani, dia awalnya mungkin gak seberani itu, tapi sesuai dengan perkembangan bukunya, lama-lama Nisha jadi makin dewasa, Nisha jadi makin berani. Dan di Elements ini mengisahkan tentang kelanjutan dari cerita Nisha. Jadi ada perang yang pecah waktu itu di negaranya Nisha, dan Nisha ini jadi kayak bertumbuh jadi lebih dewasa, salah satunya ya karena perang itu juga. Dan di sini di Elements aku punya kayak satu kata buat menggambarkan Elements, yaitu chaos. Jadi di Elements ini udah mulai chaos lebih dari 2 buku sebelumnya. Kalau di 2 buku sebelumnya masih ya ada masalah, tapi kayak masih kind of moderate. Tapi di buku ketiga ini masalahnya tuh langsung memuncak gitu. Dan aku suka banget karena di buku ketiga ini kita ketemu villain-villain yang kita tuh gak pernah lihat sebelumnya. Nah, contohnya salah satu villain yang kita tuh ketemu juga di buku kedua, dan kalau gak salah ada juga di buku satu, yaitu di Eklumites. Eklumites ini adalah sejenis musuh yang bukan manusia, dan mereka tuh bisa mengubah wajahnya jadi wajah manusia lainnya yang deket sama mereka. Makanya mereka ini sulit dikalahkan gitu. Dan pokoknya ada sesuatu yang membuat mereka bukan manusia gitu, walaupun pada awalnya mereka pun manusia. Tapi pemimpin Eklumites ini kita akan ketemu di Elements, namanya adalah Fidrakul. Dan Fidrakul ini ternyata manusia. Jadi di dunianya Nisha ini ada 2 jenis magic, yaitu Outer Movement Magic dan Inner Movement Magic. Dan si Fidrakul ini punya magic yang sama Princess Nisha, yaitu Inner Movement Magic. Akhirnya Nisha tuh mencari cara buat mengalahkan si Fidrakul ini. Kayak gimana sih caranya dia bisa menyelamatkan negaranya dari para Eklumites ini. Dan karena mereka punya magic yang sama, tapi magicnya Fidrakul jelas lebih kuat dari Nisha, akhirnya Nisha memikirkan caranya tuh keras-keras, karena
ibaratnya apa ya, kalau elemennya sama tuh agak susah ya ngalahinnya, karena ya kita tahu kelemahan kita, tapi juga lawan juga tahu kelemahan kita karena punya jenis magic yang sama gitu. Dan aku suka di buku Elements ini lebih banyak sisi yang diceritakan. Jadi nggak cuma sisi dari Princess Nisha-nya aja, tapi juga dari orang-orang lain di sekitarnya, para protagonis lain, juga para antagonisnya. Jadi kita bisa tahu pemikiran antagonisnya itu seperti apa sih dan apa yang membuat mereka seperti itu. Aku suka sih karena di buku-buku yang seperti ini kita gak ngelihat dunianya tuh cuma dari sudut pandang protagonisnya, yaitu baik dan jahat, tapi tuh ada abu-abu gitu. Dan Nisha ini salah satu buku yang seperti itu aku suka banget. Jadi di akhirnya ada penyelesaiannya, dan aku suka banget penyelesaiannya karena bukan penyelesaian yang semacam film heroes lawan-lawan-lawan mati dan enggak, tapi ada sesuatu yang menyentuh di ending yang membuat aku jadi bersimpati sama si Pidrakel ini. Oh ya, selain itu aku juga suka di sini tuh Nisha mengunjungi tempat-tempat lain seperti The Lair. The Lair ini adalah kayak rumahnya para penyihir, dan aku suka banget waktu Nisha masuk ke The Lair. Tempat ini tuh ada di bawah gunung gitu, dan aku tuh kayaknya nggak pernah nemuin tempat yang seperti ini dijelaskan di buku-buku fantasi lainnya. Jadi aku suka ini kayak masuk ke suatu area yang baru yang aku bisa imagine dengan caraku sendiri. So in shaping the lair, I was very inspired by this real place in Turkey. Ini tuh namanya Derinkuyu, and it's actually an underground city. Oh, that's interesting. Yeah. Nah ini jadi atasnya aku tuh kayak kurang lebih kayak gini, ini digambarin suami aku, ini dia yang bersembunyi di belakang gambarnya, si Cung. Jadi dia kan arsitek, jadi dia gambar dulu kurang lebih kayak gini. Ini ada forestnya, ada rock mountainnya, terus ini layarnya referensinya Kappadokia Turki, entrance-nya kurang lebih kayak gini, jadi batu-batu kayak gini sih kurang lebih. Nah nanti ini tuh bakal dipakai sama Ines untuk dia coretin, dia gambarin peta layarnya, kayak waktu kemarin peta yang Nisha Universe Map itu. So, aku ingin bilang kayak great job Ci Irene buat Elements ini, karena aku benar-benar enjoy ceritanya dari awal sampai akhir. Dan Nisha ini sebuah novela gitu, jadi buat kalian yang ingin belajar bahasa Inggris, aku rasa kamu bisa coba baca serial Nisha ini. Karena aku juga sempat rekomendasi Nisha ini ke temen aku yang lagi belajar bahasa Inggris, dan aku tanya susah gak sih bahasa Inggrisnya, dan dia bilang tuh enggak, kok masih bisa dimengerti. Jadi buat kalian yang lagi belajar bahasa Inggris, harus banget nih coba baca Nisha ini. Nah, lebih spesialnya lagi, aku tuh kaget waktu pas aku buka, Ci Irene bilang bakal ada surprise. Dan ternyata surprise-nya itu adalah dedication page, ya ampun, buat aku dan Kak Krisan di The Matty Book Club. Jadi aku kaget pas buka halaman pertama-tamanya, terus ada To Sherry and Krisan from The Matty Book Club. Itu bener-bener heartfelt banget. Thank you banget Ci Irene udah ngededikasiin buku ini buat kita gitu. We have only met once in real life, tapi we have built our friendship online. Tapi ini tuh benar-benar sesuatu yang spesial. Ini buku pertama yang didedikasiin ke aku. So thank you so much Irene. Aku beneran suka karena ini salah satu buku favorit aku juga dari trilogi Nisha. Dan it is dedicated to me and Kak Krisan, so thank you so much. All in all, kalau kalian suka buku-buku bahasa Inggris middle grade bergenre adventure mystery dengan magic-magicnya, contohnya tuh kayak buku-buku Harry Potter, Percy Jackson, kalian akan suka sama serial Nisha ini. Karena selain bisa belajar bahasa Inggris, kamu juga akan menemukan banyak diversity di dalam buku ini, dan itu yang membuat buku ini rich of culture gitu. Okay, that's it my review for Elements. Aku gak sabar buat lihat Elements dirilis di tanggal 31 Januari ini. And congratulations Ci Irene for the release. Okay, that's it from me for today. Comment dong di bawah, ada gak nih yang udah baca serial Nisha? Apa pendapat kamu nih tentang serial ini? Okay, thank you bookworms for watching. Happy reading and bye-bye. Whoa.